Hai teman-teman. Hai. Halo semua, apa kabar? Hai, apa kabar teman-teman? Ih, udah lama loh, aku aneh loh ngomongnya jadi depan kamera. Hai. Halo dek, halo dek. Halo. Kangen juga, guys. Oh my god, sudah lama sekali. Sehat, guys, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Halo, halo. Kayak orang tidak mau. Hai. Semangat, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Ucing Himbel. Udah mami, udah makan sama tempe. Kalian suka tempe enggak? Masa kemarin aku video call, ada orang bilang dia tim tahu, guys. Emang ada ya orang yang lebih suka tahu daripada tempe? Apakah kalian orang itu, guys? Apa? Apa? Baik. Gak suka tempe, kok bisa? Kok ada orang gak suka tempe? Tempe aneh banget, apa sih? Hai. Enakan tahu-tahu tuh di beberapa situasi doang tahu enaknya. Terima kasih banyak, Kak Aul. Makan tempe merinding. Parah. Gak boleh. Kenapa merinding? Aku suka tahu. Aku juga suka tahu. Orang Jawa. Bukan, aku bukan orang Jawa, guys. Hari ini pulang sekolah. Bukan hari ini hari Minggu ya? Eh. Hari apa sekarang? Hari Minggu kan? Terima kasih, Kak. Mana? Mana ya? Terima kasih ya, Kak. Bentar, aku lagi masih optimis untuk mencari. Terima kasih, Kak Fikal. Hari Sabtu, oh iya, sekarang kan hari ini Sabtu. Kan Sabtu, kok sekolah sih? Ya udah sih, maaf, aku lupa kali, wajar kali lupa hari. Ya udah iya. Sabtu aku tahu, guys. Sabtu, guys. Kocak. Apa kocak? Terima kasih, Kak Agung. Astagfirullahalazim. Tim yang Sabtu libur aku. Kita sorakin, guys, yang Sabtu sekolah. Ya kan lupa. Aku hari ini otak kocak, happy birthday. Guys, cepetan guys, komen happy birthday buat kakaknya. Komen cepetan, kita harus berbaik hati antar sesama. Jadi kita harus saling mengucapkan. Aku masuk. Tuh happy birthday, katanya happy birthday. Aku lagi sakit. Apa itu tadi? HBD, HBD. Betul. Yang malas-malas gak usah diucapin, guys, kalau lagi ulang tahun. Parah emang. Hai. Semangat, semangat kerjanya. Aku malah nginep sekolah. Oh iya, aku lihat katanya di TikTok ada yang pelesnya nginep ya, keren deh. Tapi kok kalian gak suka sih? Aku suka tahu nginep di sekolah. Seru tahu nginep di sekolah tuh. Aku suka nginep di sekolah. Tapi kalau di kelas tidurnya, kalau tidurnya gak di kelas aku gak suka. Gimana hari ini? Hari ini seru. Hmm.
mending tidur di rumah, tapi kan ada serunya gitu loh, nggak tahu, seru aja tidur di sekolah, tidurnya di lapangan. Aneh, emang ada tidur di lapangan? Kadang dulu aku waktu SD tuh tidurnya di tenda tau guys, di luar kalau nggak di kelas tuh. Terima kasih Kak Alia, Lily only, ih bilangin Lily. Kamu penasaran mana? Maklum anak pramuka, aku bukan anak pramuka. Aku nggak suka juga kalau nginep pramuka, tapi kalau nginep selain pramuka aku suka. Mantap. Terima kasih Kak Bagusu. Sama Delin, Delin emang kamu pikir kamu doang yang punya Ningning? Emang kamu pikir kamu doang yang punya Ningning? Ini sebenarnya udah lama, ini sama gak sih kayak yang Delin punya kemarin? Tapi aku gak berani keluarin dia dari ininya, soalnya sayang. Aku tuh mau pakai Ningning di ini kan, di apa, casing, tapi aku takut dia rusak guys. Ini jadi ada Ningning. Terus aku juga punya Ningning satu lagi. Mana ya, wait. Aku takut deh. Aku enggak berani. Terus aku waktu itu ngepull Giselle, guys. Jadi kan waktu itu aku dapat album. Terus aku ngepull Giselle. Aku ngepull Giselle. Wow, lucu kan? Siapa yang iri? Gak boleh iri. Keren kan? Sebenernya buka, aku baca kok, keren kan? Siapa iri? Gak boleh iri. Keren guys, aku cinta mati deh. Terima kasih kakak, terima kasih Kak Fikal. Udah makan? Udah, aku tadi udah makan sama tempe. Terima kasih Kak Aul. Kodam, no. Nyimak aja mana pernah di warung kocak. Dan aku udah harus ngejar anak SMP. Semangat ya, semangat anak SMP. Baru bangun, enggak guys, aku udah mandi. Guys, urutan mandi kalian gimana guys? Aku dulu kalau mandi kan aku dulu selalu urutan mandi aku dulu selalu sampo pertama, terus habis sampo aku sabun kan. Terus habis sabun aku sampo sabun sikat gigi, terus abis itu baru cuci muka. Tapi kalau sekarang aku udah berubah guys, aku sekarang sikat gigi dulu. Kalau kalian gimana? Gak tahu, ini kayaknya aplikasinya, ini kayaknya HP aku selalu dendam deh sama aku. Dia tiba-tiba berhenti mulu, jadi nanti kalau misalnya ini berhenti lagi tiba-tiba kalian marahinnya, jangan marahin aku, marahin HP aku guys. Ini aku udah ganti ya ke data yang gak tahu nih, kalau sampai masih kayak gitu aku kesel. Aku senyum pulang sih. Sekarang mandi, udah mandi guys. Belum, aku belum buat KTP. Aku bulan depan guys aku buat KTP. Terima kasih Kak Fatur. Personal gini apanya? Emang ngeselin ya. Kalian maki-maki nih guys, apa ini guys? Ngapain dia kayak gini? Kenapa dia nge-lag mulu? Dia skip masa. Ih, parah. Siapa yang to shoot that meet and greet sama aku? Tunjuk tangan. Siapa yang to shoot that meet and greet bersama Giselle? Aku. Apa
HP-nya gak pernah komelin. Gas, oleng, apa? Gimana cara ngetik di SR? Gak tau. Ah, tapi di sini aku gak bisa komen sendiri, guys. Ini aku mau ngeliat GIF ya. Nanti kalau misalnya dia tiba-tiba nge-like kayak tadi, kita lihat. Terima kasih banyak, Kakak Zibar. Sekalian dulu HP-nya. Hah? Disabarin aku push up 200 kali. Ih, kemarin aku lihat, guys. Lucu banget dia beneran push up, tahu dia nge-tag aku kan. Soalnya waktu itu aku lagi nge-tag lihat-lihat tagan TikTok. Terus tiba-tiba disuruh aku push up, dia beneran push up. Terus push up-nya bener, keren banget. Tepuk tangan. Ini ngamuk tidak. Kocak, kocak. Respect, respect. Ya pada ya aku fans seperti tidak apa-apa. Karena aku tahu itu nge-lag. Oh, kenapa ya? Aku barusan aku hapus satu aplikasi, guys. Apakah karena HP aku kepenuhan? Aku tidak tahu. Coba kita lihat abis ini ya. Abis ini dia nge-lag lagi enggak? Aku kesel deh. Aku kesel banget dalam hati aku. Aku kesel banget. Aku mau berteriak sekarang juga. Kenapa ya? Kayaknya kadang mana-mana aja. Ganti HP. Hai. Nanti kalau misalnya ini nge-like lagi, kita lihat ya aplikasi mana lagi yang harus aku hapus. Enggak sinyal, guys. Kalau sinyal mah pasti aku enggak bisa ke yang lain, tapi yang lainnya bisa. I miss you more. Kangen sekali. Maaf ya, teman-teman. Tutor kayak minta sama Kimoy, jangan sama aku. Terima kasih Coach Giber. Diwaroin aku kayak 50 jam. Guys, ini kalau dia bohong, kalian marahin dia ya. Kalian sorakin dia ya kalau dia bohong ya. Amin. Ganti pemilik HP pasti gak like. Kenapa sih kalian? Jahat deh. Terima kasih banyak Kak Ucing Siber dan Kak Anan. Sorry telat, tidak aku maafin. Ulang lagi showroomnya. Kenapa diulang lagi? Rindu cubis melalui copongnya. Baik, mau kocak, maaf ya. Ini aku nggak tahu ini dari dulu kenapa ya dia selalu kayak gini ya. Coba kalian tulis kemungkinannya, guys, selain sinyal, apa kemungkinan HP nge-lag tuh karena apa? Apa? Coba tebak umur aku berapa? Kamu pasti di bawah 16 tahun nih kan, soalnya kamu manggil aku Cici. Terima kasih banyak Kak Macani. Astagfirullahaladzim. Karena yang punya. Halo. Hai. Terima kasih banyak Kak Alia. Aku ini live sampai jam berapa ya? Aku gak tahu dia live sampai jam berapa.
Kak, kalau foto kartu winter itu nanti nanti Delin cemburu gak? Delin, kemarin tau gak sih Delin, Delin tiba-tiba apa ngechat aku gini, Erin, nanti kalau kamu kamu ngepull winter, nanti kita thread ya. Delin sukanya, tapi enggak sih guys. Dia pasti bakal mintain, dia pasti tidak akan mau thread dengan Ning-Ning dia. Gak usah kak, gak apa-apa. Dia enggak, dia sangat sayang dengan Ning-Ningnya. Tapi dia mau kalau misalnya aku punya winter, dia maunya dia dikasih. Cie, bentar lagi bikin KTP. Cie. Sensei apa? Lili ada kamu kan? Betul. Tapi kadang ada tau yang foto Lili sama Delin itu kan ada yang bilang Lili sama Erin. Terus aku ngeliat sebenarnya gak mirip, tapi kadang kayak eh gitu loh aku ngeliatnya. Aku suka deh guys kalau ada yang ngetek aku terus bilang Erin kamu mirip sama ini, kamu mirip sama ini. Terus mereka kayak cantik-cantik gitu. Terus aku kayak ih cie, aku dimiripin sama kamu. Aku seneng deh dimiripin sama kamu. Terima kasih Kak Macani. Apa saran tempat buat liburan? Apa guys? Saranin kakaknya guys. Tempat buat liburan. Tempat buat liburan. FX Sudirman. Terima kasih Kak Ucing Kiber. Suka bumi seminggu betul. Teater JKT48. Betul. Teater gak sih? Betul guys, di teater ada banyak kegiatan seru apalagi kalau misalnya hari-hari tertentu. Kalau ada teater apalagi pasti seru banget, apalagi kalau misalnya kamu apply buat tiketnya terus kamu dapat. Nanti kamu bisa melihat member-member bawain setlist itu. Seru banget gak sih buat libur, menemani liburan kamu? Berarti harus ke teater, betul. Sama dong, kita samaan dong. Dadah, mau mandi, dadah. Iya guys, aku dapat jam Koinoplan, sumpah lucu banget. Kemarin kan aku dapat gift ada yang box. Satunya Espa. Terus aku mikirnya kan satunya apa lagi ya kan? Soalnya enggak, salah. Jadi aku buka gift kan di teater. Terus satunya tuh isinya album Espa, terus aku kayak ih gitu. Terus aku buka yang kedua. Ini aku pikir ini kok apa packagingnya sama, kira-kira isinya apa ya. Terus ternyata isinya jam Koinoplan guys. Disitu aku langsung teriak, aku manggil yang lain, guys tebak aku dapat apa. Aku dapat jam Koinoplan, lucu banget. Segemas itu. Halo, spill dong, ada di bawah. Aku tidak bawa, tapi dia lucu banget guys. Tapi aku gak akan menjadikan itu sebagai pajangan aja guys, soalnya tidak ada angkanya. Aku gak bisa baca jam yang tanpa kan, jadi akan aku gunakan sebagai pajangan. Kakaknya mirip sama Erin, terima kasih ya. Senang deh. Ini satu waro apa kebalik sih? Cek kodam, no. Nanti ya. Kocok gak bisa baca. Kan gak bisa baca jam kalau gak ada angkanya. Terima kasih Kak Agung.
nggak marah-marah, iya nggak marah-marah guys, aku udah lama tidak live, masa sekalinya live marah-marah, no. Suruh Lili guys, Lili itu panggilan keramat Lili, Sukiyo tuh panggilan keramatnya Lili guys. Kalian nyanyiin Sukiyo di sebelah dia aja, dia nengok. Kesukaannya Lili tuh, kesukaannya Lili. Terima kasih, boxing dong. Kenapa sih? Aneh-aneh deh kalian komennya. Terima kasih Kak Erlangga dan Kak Ucing Hiber. Kemarin aku sama Naila, aku nggak tahu sih, aku waktu itu sebenarnya udah sempet lihat videonya, tapi aku nggak ngira, aku lihat thumbnailnya gitu doang loh, jadi aku nggak nonton videonya. Terus aku kira itu video lamanya Naila, terus tiba-tiba Naila kemarin bilang sama aku, Erin ada yang bikinin video kita katanya mirip gitu. Terus aku lihat itu di situ, aku ngakak banget sama Naila, kocak banget guys. Terus habis itu aku recreate sama Naila. Terus ternyata yang video yang pukul-pukul itu juga bukan Naila. Terus aku kayak, hah demi apa Naila, itu bukan kamu, aku kira itu kamu. Belum. Kocak-kocak, iya kan kocak kan ya. Tapi emang semua orang kira itu Naila. Mirip banget Nailanya aja sampai kaget guys. Sebelah aku ada siapa? Sebelah aku. Siapa yang mau di sini? Aku kabarnya gimana? Kamu kabarnya gimana? Udah makan tadi barusan. Gak barusan sih. Gak barusan banget, tapi tadi makan sebelum mandi. Hai. Semangatnya guys, kemarin futsal aku kalah. Tuh minta disemangatin dia. Terima kasih Kak Erlangga. Beli sendiri pai susu. Sehat. Astagfirullah. Kasihin jempol. Itu bercanda doang. Olin mah ngeselin sumpah. Itu padahal aku banyak loh. Dia kan minta yang foto dari atas gitu kan. Itu sebenarnya sebelumnya pose-pose sebelum itu tuh bagus, tapi dia pilihnya yang itu, emang sengaja dia tuh. Aku Uta, happy birthday. Hai. Aku Ji apa? Tapi bagus kok, tidak bagus. Spill foto yang lain tidak ada di aku. Siapa lagi member yang belum di-vlog? Betul. Kita hitung ya. Yang udah aku peluk kan Nacia udah, Delin udah, Regi udah, Levi udah, Naila udah. Tapi Naila belum di aku, jadi belum dihitung. Lana udah. Siapa lagi yang udah ya? Baru 5 ya? Lili udah. 10 orang lagi ya yang belum ya? Siapa aja sih? Kimi, Olin. Terus siapa lagi ya? Naila kan belum di akun aku, belum. Reji udah. Fridzi belum. Trisha, si anak kecil. Gen 12 guys, kalian mah macem-macem. Arali! Oh my god, demi apa sih aku belum pernah peluk Arali? Nala, oh iya, ih. Morin, oh my god, Morin. Ripka, oh my god, Ripka. Siapa lagi guys? Levi udah pernah.
Lana udah kemarin, kamu nggak lihat. Levi, Levi udah. Enggak, siapa lagi ya? Kimi udah aku sebutin tadi. Olin udah aku sebutin tadi. Tuh kan aneh-aneh kan. Iya, nah terus siapa? Oh, 9 lagi kah yang belum? Kok 9? Bentar, yang udah nih, yang udah ya. Yang udah kan aku udah sama Delin, aku udah Delin, aku udah Reji, aku udah Najia, aku udah Lana, aku udah Levi, aku udah Lili. Terus satu lagi, kalau tinggal 9, satu lagi siapa yang udah aku peluk? Hah? Kan aku udah sama aku udah peluk Delin. Aku udah peluk Delin, aku udah peluk Najia, aku udah peluk Reji, aku udah peluk Levi. Aku udah peluk Lili, aku sudah peluk Lana. Hah? Enggak guys, kita lagi ngomongin yang aku udah peluk kok, yang kalian sebutin yang belum. Naila, Naila belum. Oh iya, oh my god, aku lupa ada diri aku sendiri. Maaf ya, aku lupa. Maaf teman-teman semua. Aku hitungnya ada diri aku minta maaf ya. Aku malu deh. Aku mau end live-nya sekarang juga. Terima kasih kau Cikgu Bar. malu. Jadi sendiri aja lupa kan, aku lagi ngitung guys. Maaf ya. Sorry. Lupa. Wajar. Guys, sekarang jam berapa guys? Maaf ya. Bye. Kocak. Iya maaf ya. Maaf kan ya udah namanya juga enggak ingat. Kenapa sih? Oke. Okay. 15.45 ya udah nanti aja deh aku end-nya deh. 3.15 aja udahan ya. Enggak mau. Erin pelupa, enggak pelupa, enggak pelupa pakai banner. Iya aku mau pakai banner. Aku pengen pakai ini. Itu aku samaan tahu kayak Naila guys. Aku juga punya tahu. Itu apa? Bini itu bini kucing. Terima kasih kak kucing hiber. Aku suka deh. Kayaknya pakai bini lucu ya. Cie, info spot mancing. Nggak tahu guys, info spot mancing tuh kata dia. Siapa yang suka mancing? Platipusnya mana? Ini, aku udah punya, aku udah siapin. Terima kasih Kak Rodi. Ini pakai gigi palsu ya? Kamu kepikiran dari mana sih? Kok orang... Enggak guys, enggak, aku pakai gigi asli kok. Aman. Tidak gigi palsu. Di rumah siapa itu? Di rumah aku. Guys, ngomong-ngomong rumah, kalian tahu enggak sih? Semalam kan abis Lana nge-live, dia nawarin aku, Erin, kos sebelah aku kosong. Terus aku nanya, "Hah, demi apa sih?" Soalnya tadinya kan aku mau ngekos ya, tapi enggak jadi. Terus Lana bilang, "Iya, kos sebelahku kosong." Tuh guys, keberisikannya Lana udah sampai memakan korban. Satu-satu korban. Keberisikannya Lana. Erin kapan nge-live? Sekarang nge-live. Ini. Terima kasih Kak Lili.
Jadi kamu masih pepek mana sih? Jakarta Bekasi nggak sejauh itu kok, guys. Aku tidak mau tinggal sebelahan dengan Lana. Keberisikan dia sudah memakan satu korban, guys. Aku adalah korban selanjutnya. Erin, apa kabar? Baik. Pasukan bebeknya dibawa, tidak aku bawa. Terima kasih, Kak Baskoro Eko. Erin, kakak aku udah mirip kamu tahu. Kamu nggak tahu sebenarnya aku tuh kakak kamu. Aku tuh agit seluruh Indonesia, guys. Kalian nggak tahu aja. Kalian cek daftar nama kakak kelas kalian sekarang juga ada aku sebenarnya. Tapi kalian nggak tahu aja. Nggak boleh. Apa? Kelas nak agit, betul. Erin, iya, apa? Hand sign-nya dong, gak tahu guys, kalian pilih aja, kalian pilih sendiri. Aku hand sign-nya sesuai request. Lanjut mana? Ini. Assalamualaikum sahabat karibku. Waalaikumsalam sahabat karibku. Gak mau, kamu aja yang ngomong CEBEL. I'm back, hi. Kok merem-merem? Kenapa kalau diajak main sama Naila nggak mau? Aku bukan nggak mau diajak main sama Naila. Mereka tuh ngajak mainnya jauh-jauh ya. Mereka tidak ini deh. Mereka ngajak mainnya ke tempat yang jauh-jauh, tidak friendly dengan aku. Terus kemarin Naila tuh perginya pas apa? Pas ngapain ya kemarin ya? Gak tau, pokoknya kemarin Naila pergi tuh aku gak bisa. Kamu tuh suka makan daunnya apa sih? Dasar sama astagfirullahaladzim. Jauh dekat tinggal niat. Kamu aja, kamu mau. Jauh dekat tinggal niat. Gak diucapin sweet 17, happy sweet 17 ya. Yes, ini situ aja. Terima kasih Kak Ucing Hiber. Olin nonton. Olin lagi live kah? Mantap Olin. Good job Olin. Kocak, apa kocak? Minta jemput Olin aja. Olin aja di Tangerang, guys. kalian minta aku dijemput Olin, kalian tidak berpikir seberapa jauhnya itu dari Tangerang ke Bekasi ke Jakarta. Tangerang absen. Tangerang atau Tangerang ini aku masih nggak tahu ya. Dan kalian aku mau lomba semangat. Apa sih aneh sih tinggal di planet. Ya udah sih. Emang kamu tinggalnya bukan di planet. Aku Tangerang. Kayak Tangerang. Rang. Keren Bekasi, mantap. Terima kasih Kak Uci Hiber. Kata-katanya nggak ada kata-katanya nggak ada. Iya, Naila live tahu, aku tadi lihat dia tadi mau live. Oh, apa ketawa apa sih? Kurang deket. Nggak, aku tahu kamu nyatir kan ya, maafin aku ya udah sedekat itu ya.
Kalau kayak gini aku nggak bisa baca komen. Baru Erin aku belajar 1 jam. Semangat belajar. Erin spill KTP. Kamu mau aku spill KTP siapa? Aku belum punya KTP, Kak. Minus enggak, alhamdulillah sehat. Males banget dari tadi kagak dibaca. Kurang jauh. Ngeselin ya. Terima kasih Kak Maul. OTW bikin KTP tuh. Iya tuh bulan depan tuh ada yang bikin KTP. Siapa yang bulan depan bikin KTP? Guys, kalian bikin KTP-nya di sekolah atau di rumah? Bukan di rumah, di apa sih? Bikin KTP di kecamatan ya? Iya, tidak apa-apa. HP-nya taruh di pojokan, enggak mau. Di kelurahan. Ya, betul. Aku tidak karena sudah punya KTP. Ya, kamu bikin. Iya, di kecamatan apa di kelurahan sih? Ah, udahlah, terserah kalian lah. Di posyandu apa coba? Ah, aneh. Apa coba di posyandu? Itu tuh parah tuh. Guys, marahin guys, masa bikin KTP di posyandu? Eh, kamu berkumis. Iya, betul. Aku keren soalnya. Terima kasih banyak, Kak Baskur Eko. Kalian yang tanda tangannya keren-keren, ambil ide dari mana, guys? Aku juga pengen. Guys, punya ide. Oh. Jangan ribet. Iya, aku gak bakal ribet, guys. Tanda tangan kalian gimana kalian idenya? Aku tuh pengen, aku dulu tuh kayak selalu berharap kan, soalnya orang sekitar aku tanda tangannya bagus-bagus, jadi aku berharap tuh tanda tangan aku juga bagus. Tapi tanda tangan aku tuh sampai sekarang aku nggak bisa kepikiran yang bagus tuh gimana. Nggak, aku nggak paham. Pakai nama aja, iya pakai nama. Kalau nggak pakai nama, kamu tanda tangan pakai apa? Aku mau diwaro, mantap, hai. Bagus-bagusin aja ya, gimana cara bagus-bagusinnya? Masih kaget biar paham. Paham. Pakai tangan lah. Iya deh, iya. Iya, terima kasih Kak Pung dan Kak Rodi. Kasih bintang-bintang aja. Gak mau ya. Kalau dulu tuh tanda tangan pas SD huruf A-nya tuh jadi bintang. Dulu aku pengen tahu kalau dulu pas SD tuh aku punya tanda tangannya. Namanya tuh enggak mau C, soalnya C tuh susah banget dibuat tanda tangan, tapi kalau huruf lain tuh kayak bagus-bagus gitu loh. Terus kan aku suka ya lihat-lihat yang kayak di TikTok yang ideas gitu kan. Apa tanda tangan ideas. Terus kayak huruf C-nya biasa aja. Biasa banget. Tapi huruf yang lain tuh kayak bagus, kayak A, K, R, S tuh bagus-bagus, tapi kenapa C jelek banget? Kesel. Pakai huruf E bagus ya, masa nama aku ganti? Stop deh, apa? Jatuh. Nanti dong kaca. Enggak guys, tapi enggak jelek maksudnya.
ideasnya, maksudnya bukan jelek tapi dia simple, simple banget kan. Aku pengennya yang kayak dulu tuh yang kayak wah ribet, mantap gitu. Tapi ujung-ujungnya tanda tangan aku jadinya kayak ya udah cek biasa aja. Gampang sih, tapi jadinya aku nggak jadi seharus fokus itu buat buat apa? Buat menulis tanda tangan aku sendiri. Cek apa tiba-tiba aku cek sebelum tanda tangan gak mau. Kocak kocak apa kocak kocak, aduh mataku tiba-tiba kelilipan. Mataku tadi tiba-tiba sakit banget kan, terus aku lihat di kaca ternyata mataku kemasukan rambut. Aneh banget, kayak gak tau udah beberapa kali mataku kemasukan rambut terus. Kocak bilang. Ih, serem. Baju belum punya KTP. Enggak. Bulan depan. Aduh. Bondol enggak mau. Enggak mau bondol, enggak mau ponian. Aduh. Jangan ya, Dek, ya. Ini beneran bye, mau pergi. Bye. Gak pernah di waro. Kamu minta waro aja tuh sama kakak yang di sini. Enggak. Terima kasih kak Ucing Hiber. Live part 2 kapan? Gak tahu, lihat-lihat nanti ya guys. Oke. Tuh. Ada yang minta diwaro. Sambil kalian ngewaro, aku bacain podium dulu ya. Karena sudah sore. Dari nomor 13 ada Kak Alia, Lily Only. Parah aku bilangin Lily ya. Terima kasih Kak Alia. Nomor 12 ada Kak Bagusu Saputra. Ini ngikutin Naila ya. Terima kasih Kak Bagusu Saputra. Nomor 11 ada Kak Bem. Terima kasih Kak Bem. Nomor 10 ada Kak Agung Nurm. Terima kasih Kak Agung. Nomor 9 ada Kak Baskoro Eko. Terima kasih Kak Baskoro Eko. Nomor 8 ada Kak Koyul. Terima kasih Kak Koyul. Nomor 7 ada Kak Zibar Pemarah. Terima kasih Kak Zibar. Nomor 6 ada Kak Erlangga. Terima kasih Kak Erlangga. Nomor 5 ada Kak Macani. Terima kasih Kak Macani. Nomor 4 ada Kak Ucing Hiber. Terima kasih Kak Ucing Hiber. Enggak, aku maafin ya. Nomor 3 ada Kak Okin. Terima kasih Kak Okin. Nomor 2 ada Kak Rodi. Terima kasih Kak Rodi. Jeng 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 jeng. Nomor 1 ada Kak Fikal, terima kasih Kak Fikal. Kak Fikal waro aku Kak. Terima kasih semuanya. Bye bye. Lope lope, bye bye. Bye 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 bye. Enggak, aku maafin kok bercanda. Bye bye. Terima kasih ya semuanya. Bleh.